Hai guys, selamat datang di Adi Bentoys. Hari ini saya bakal kasih lihat Tobot X dari versi awal sampai versi Giga 7. Ini semuanya dari Young Toys. Dan ini adalah tokinya yang untuk transform Tobot. Begini. Kamu juga bisa lihat tokinya di sini nih. Tuh si Rai pakai toki. Keren ya. Oke, ini adalah Tobot X pertama. Begini. Kita lanjut ya. Selanjutnya ini adalah Tobot X. Ini adalah Tobot X mini untuk transform jadi Titan. Jadi XY. Dua ini bakal bisa transform jadi Titan. Ini yang versi mini. Dan ini versi yang gede, guys. Tobot X, Tobot Y. Versi Titan. Oke. Dan ini versi Titan juga, Tobot X, Tobot Y, kelihatan sama ya. Sebenarnya beda, ini adalah versi badai. Jadi Tobot X-nya ada badainya kayak gini. Terus, atau dibilang versi Hurricane, ada badainya. Dan ada helmnya seperti ini. Tuh, keren ya. Kita taruh sini. Oke. Saya bakal kasih lihat semua versi Tobot X hari ini. Selanjutnya ini adalah Tobot X versi Triton. Jadi Triton ada 3 ya, Tobot X, Y, Z. Ini versi Triton kecil. Jadi Tobot X-nya menjadi biru kalau untuk versi Triton. Oke, saya juga punya versi yang gede, guys. Ini Tobot X-nya. Tobot Y, Tobot Z. Jadi ini versi gede Tobot Triton. Oke, selanjutnya saya juga punya versi lain Triton, yaitu Triton Shield On. Jadi Tobot X nya warna abu-abu. Tobot X, Tobot Y, dan Tobot Z. Jadi Y nya jadi putih, tadinya merah. Z-nya juga tadinya orange jadi warna biru. Jadi sebenarnya apa sih bedanya Tobot Triton Shield On? Bakal ada kayak ginian untuk dipasang di kepalanya. Nah ada bunyi-bunyian kayak gini. Oke, kita lihat Tobot X selanjutnya. Setelah Tobot Triton, kita bakal melihat Tobot X Evolutions. Yang ini yang versi gede. Dan juga ada versi yang Shield On dan warna abu-abu lagi. Sepertinya Tobot X Shield On selalu warna abu-abu. Dan hari ini saya ada Tobot X baru. Ini Tobot X Diecast. Jadi semuanya besi. Ntar kita buka ya. Tetap stay tune di Adi Ben Toys. Oke guys, kita lanjut ke Tobot X Adventure. Dan ini adalah Tobot X Adventure yang gede, besar. Tobot X juga muncul di Deltatron. Deltatron berarti 4 robot ya, Deltatron. Kayak gini. Jadi Tobot X nya menjadi warna hijau, Tobot D nya jadi merah, Tobot Z nya jadi warna putih. Dan ini tangan Deltatron. Kita juga ada versi gedenya, guys. Ini yang gede, Tobot X. Tobot D gede, versi Deltatron. Tobot Z gede, versi Deltatron. Dan tangannya yang gede. Tobot X yang terakhir adalah Tobot X yang warna orange. Tobot X ini adalah gabungan dari 7 mobil untuk menjadi Giga 7. Jadi 1, 2. Ini adalah Tobot D. Ini adalah Tobot V. V. Ini adalah Tobot Y, the Y Adventure. Versi helikopter untuk jadi Giga 7. Ini adalah Tobot Terrakel atau Tobot T. Nah, ini adalah Tobot K, versi coklat. Biasanya hijau. Kalau unlimitednya hitam. Dan yang terakhir adalah Tobot Z, warna hijau.
Berarti Giga 7 adalah 7. 7 dari robot ini. Oke guys, kita mulai dari top key atau Tobot X key. Jadi si Ryan dia pasangnya kayak gini. Di tangannya ya. Kayak gini. Dan sininya bisa dipencet. Ops, macet. Sebenarnya pencetan ini bakal membuka ini. Kertasnya kayaknya nyangkut. Oke, saya benerin dulu. Masukin lagi. Kayak gini. Hup. Nah. Hup. Dan pencet ini untuk keluarin. Kayak gini. Kalau dipencet, nah seperti jadi huruf X. Jadi ini adalah tokinya. Masukin. Oke, kita mulai transform semua Tobot X jadi robot guys. Ini adalah versi pertama. Kayak gini. Ini ada Tobot key-nya. Coba saya lihat dulu Tobot key-nya. Yang ini. Oh, sebenarnya nggak ada ngaruh apa-apa. Cuma untuk dimasukin aja. Oke, kita transform. Kita lihat kakinya dikurungin. Kayak gini. Tangannya dikeluarin, ditempel, jadi pasti. Jadi ini adalah Tobot X pertama versi robot. Oke, saya lanjut ke Titan Mini. Titan Mini ya, persis ya. Kemudian versi Titan Mini adalah kepala. Tobot X adalah kepalanya Titan. Tangannya. Oke, Tobot Y. Buka. Buka. Tarik. Oke, kita lanjut. Kita lanjut Tobot X Titan versi gede. Tuh, tangannya gede kan. Oke, saya langsung ke versi badannya. Sebenarnya mirip banget, cuman warnanya agak kecoklatan. Kalau versi Titan Hurricane atau Titan Badai ada giniannya. Ini dipasang ke sini. Ini Hurricane atau Badai. Dan helm. Jadi gini perbedaannya. Satu ada badainya, satu nggak ada badai. Nah, ini ada helm, keren. Oke, pasang dulu kakinya. Buka, buka, buka.
Akhirnya, tiga titannya udah selesai. Ada titan badai, titan besar yang biasa, dan titan kecil. Kalian suka yang mana, guys? Komen di bawah ya, saya tungguin. Oke, lanjut guys, Tobot Mini Triton. Jadi Tobot X ini sebenarnya adalah, ayo kita transform. Ini adalah Tobot X Mini kayak gini. Tower X adalah tangannya Triton. Oke, lanjut, ini adalah Tower X besar versi Triton. Oke, jadi tangannya. Oke, sekarang kita lihat Tobot Y warna merah. Buka palanya, dikeluarin. Tobot Triton. Jadi Tobot X ini sebenarnya tangannya ya. Tobot X adalah tangannya Triton. Kita masukin ke sini. Kayak gini. Oke, kita lanjut ke versi yang show on guys. Tobot X show on warna metal atau abu-abu. Transformasinya semua sama ya. Ini guys, kalau versi show on ada kayak ginian. Bisa pasang di sini. Ini ada pencetannya. Ada juga ini pistolnya untuk versi Triton Shield On. Jadi dimasukin kayak gini. Ini. Jadi inilah versi Triton Shield On. Kalian suka versi yang mana guys? Yang Shield On, yang biasa atau yang mini? Komen di bawah ya. Oke, lanjut ke Tower X Evolution. Ini yang versi mini. Gampang sekali transformnya kayak gini. Tangannya dikeluarin kayak gini.
Jadi deh, Tobot X Evolution. Oke guys, kita coba buka ini versi diecast. Jadi ini adalah metal, yang pasti nggak bisa transform jadi robot. Pintunya bisa dibuka, bisa kelihatan dalam kayak gini, dan dia adalah pullback car. Pullback bakal jalan, bisa di pullback. Oke, kita lanjut ke Tobot X Evolution yang gede. Tobot X Evolution ada Tobot Key-nya. Kita cari Tobot Key, sepertinya ini atau ini. Oke, coba kita buka. Jadi di sini bakal terbuka. Ini kayak gini. Kita tarik kakinya keluar. Tangannya dibuka. Kepalanya ditarik. Ini dipasang. Ini ditutup. Tangannya dinaikin. Kita lanjut ke shield on. Ini adalah Tobot X shield on. Dia ada ginian, bisa bunyi, nah, ada lampunya. Oke, Tobot X seperti sama, ada tokinya, ada Tobot Key. Jadi Tobot X Adventure ada kapaknya. Keluarin dulu kapaknya. Buka tangannya. Dorong kakinya. Pasang kapak. Ini Tobot X Avenger yang gede. Ada tempat key-nya. Kunci. Bacar dulu kuncinya. Ini kuncinya. Kapak juga. Kayaknya nggak buka apa-apa guys. Nggak ada ngaruh apa-apa. Oke, ini ada ban spare part, ban lebih ya. Ini tempat tali pinggangnya. Ini ada kailnya guys di sini.
Guys, jadi ini adalah perbedaan tombol X Adventure kecil sama yang gede. Dua-duanya adalah mainan dari Young Toys. Ya, kita lanjut ke Deltatron. Tombol X-nya jadi warna hijau. Deltatron berarti 4. Sebenarnya dia adalah kaki dari Deltatron, begini, kaki sebelah kiri. Begini. Ini si Tobot D. Tobot D juga kaki sebelah kanan. Jadi ini kaki kiri sama kaki kanan kayak gini. Ini adalah Tobot Z Adventure. Jadi badan dan kepalanya Deltatron. Kayak gini. Ini tangannya Deltatron. Ini juga Young Toys ya guys. Sebenarnya mainan sini semuanya Young Toys. Oke, lanjut, ini versi gedenya guys. Tobot X gede Deltatron. Ini versi gedenya ya, Deltatron gede. Kakinya aja, itu kakinya aja lebih gede, lebih tinggi dari Deltatron yang kecil. Oke, ini Tobot D-nya. Digabung. Oke, kakinya udah jadi. Oke, sekarang Tobot Z-nya guys. Ini tangannya. Please comment di bawah ini, kalian suka yang mana guys? Deltatron gede, Deltatron kecil, Tobot X Adventure yang gede, atau Tobot X Adventure yang kecil? Tulis di bawah ya guys. Sebelum ke Giga 7, saya ingin buka mainan Tobot X Adventure ini dulu. Ya, kita buka ya.
Dapat 3 kartu. Tobol X Avenger X. Ini si Hana. Kok dia tulis Hana ya? Beneran ya ini Hana ya? Komen ya guys, apakah ini beneran Hana? Ini adalah versi mobilnya. Tobol X Evolution. Jadi robotnya seperti ini. Gak bisa digoyang ya. Bisa gini. Diginiin. Harusnya ada lampu ini. Coba. Oh ya, ini. Jadi ini cuma kasih lampu. Ternyata kalau matiin lampu, nih ada gambarnya. Si Tobot X ya sama pilotnya. Oke, kita lanjut ke Tobot X versi Giga 7, berarti Tobot X-nya versi orange. Tobot D-nya versi biru. Tobot Fan-nya kuning. Tobot Z-nya hijau. Tobot K coklat. Tobot T ini apa ya, coklat hitam, dan Tobot Y yang merah. Kita lihat Tobot X Adventure ini adalah bagian mana dari robot Giga 7 kita transform. Ayo guys, bagaimana tuh? Sepertinya adalah tangan kanan ya. Tangan kanannya Giga 7. Tobot D. Tangan juga. Dan ini tangan kirinya Giga 7. Ini Tobot V atau Pak Pos. Kita lihat dia bagian mana. Ternyata dia bagian kaki sebelah kiri. Ini Tobot Z. Tobot Z adalah kaki kanan. Oke, di atas sedikit harusnya Tobot K. Tobot K adalah bagian pahanya. Masukin. Lanjut ke Tobot Terracle. Tobot T. Tobot T adalah kepalanya Giga 7. Kepalanya di sini. Hop. Ini koneksi tangannya. Tutup balik. Dan ini dia pencetannya guys. Untuk kalian yang mau lihat unbox Giga 7, bisa klik di sini. Di situ lebih lengkap tentang Giga 7. Oh. Oke, kita pasang tangannya, guys. Ini adalah Tobot D. Oke, kita sampai ke Tobot X-nya.
Tombol X-nya adalah tangan kanan. Liga 7. Oke, yang terakhir belum gua pasang adalah belakangnya. Belakangnya itu adalah Tobot Y Adventure. Tobot Y Adventure. Buka. 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 Gini. Ini bisa diturunin, naikin. Sekali lagi untuk kalian yang mau nonton Giga 7 dan semua tobot-tobot, 7 tobot-tobot ini yang versi robot sendiri, bisa klik di link sini. Nah ini nih, Giga 7 selesai. Dan ininya bisa jadi senjata kayak gini. Nah, kayak gini. Ininya bisa jadi burung Giga 7 kayak gini. Ininya bisa dibuka, tempelin ke sini. Nah, jadi burung. Guys, kalau kalian suka dengan video ini, tolong di-share ke teman-teman kalian yang suka tobot. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye.